Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk pada hari ini, marilah kita membekali hati dan pikiran kita melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dari 1 Petrus 4 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Martua dohamu molohona isak kamu ala nikuwani Kristus, ala songgup tuhamu toddi hasangapon nasian debata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, yang dapat membantu kita memahami akan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada saat ini. Sebuah lagu yang berjudul, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Demikian lagunya.
Sebuah lagu yang dapat memotivasi setiap orang yang mendengar. Sebuah lagu yang dapat menguatkan kepada setiap orang yang mendengar serta yang menyanyikannya, bahwa kita harus mampu mengambil suatu keputusan di dalam hidup. Kita siap mengikut Yesus, memberikan hati, pikiran, serta kehidupan kita untuk mau mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus bukanlah sangat mudah. Menjadi pengikut Kristus, kita harus mampu menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan yang hadir dalam kehidupan kita. Terkadang, ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat kehidupan orang lain terkadang tidaklah seberat kehidupan yang kita jalani. Menjadi pengikut Kristus adalah suatu keputusan yang sangat-sangat berat, di mana ketika kita katakan saya mau menjadi pengikut Kristus, kita harus siap menerima kondisi apapun, baik kondisi yang sangat-sangat berat sekalipun, kita harus tetap menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus itu dapat terlihat di dalam tingkah laku, di dalam karakter, di dalam setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, serta akan terlihat di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini juga menguatkan kita, membekali kita tentang bagaimana Petrus menegur, memotivasi, menguatkan setiap jemaat yang dia jumpa ketika menghadapi persoalan, terkhususnya kepada setiap jemaat yang menghadapi pergumulan, yang dihina, yang ditindas karena mempertahankan hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengatakan, menguatkan, meyakinkan, berbahagialah orang yang dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Martua duhamu molohona isak hamu alani kuarni Kristus. Ketika kita menghadapi persoalan, tantangan, terkhususnya juga di dalam hal mempertahankan iman yang kita percayai, ketika kita hidup bersama Kristus, tantangan yang begitu besar menghantam kita, membuat kita bimbang. Tetapi ketika kita mampu melewatinya bersama dengan Kristus, pada saat itulah kita bisa merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita dimenangkan bukan karena pikiran kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita dimenangkan oleh kepercayaan kita. Marha porsion natogu, marpos niroha holan tutuhan di bata, ditiki mangadupi, sitao non nadukduk, aira dido hita, maka nguluhon, hatai, ditonga tongani, nguluta, sikanub ari, alani i, martua mahita, mulurap doho Tuhan Yesus, nangpe mangadupi, si taono naduk-duk tapang hidu haguguun sian Tuhan Dewata. Dewatama namandongani hita. Dewatama namangalihun gugu di hita. Mangadupi saluhutna akan namasai. Dewatama namamasu-masu ngolutta asa margugu hita. Mamulus akan namasa
di bagasan haporsyaun natubu tu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.